Assalamualaikum. Awal tahun ni mesti nak create banyak group WhatsApp. Okay, saya nak kongsikan bagaimana kita nak create group baru dan kita nak invite melalui link sahaja. Jom. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada kali ini saya akan berkongsi bagaimana untuk kita buka grup baru dalam aplikasi WhatsApp. Okay, pertama sekali kita pergi pada aplikasi WhatsApp. Okay, kemudian kita pergi ke titik 3 di atas ni. Kita klik new group. Okay, kemudian kita boleh abaikan dulu sebenarnya nama ni, kontak tu. Okay, kemudian kita tapi kita kena ingat at least ada seorang kontak. Okay, kemudian sebab untuk grup kan. Okay, kemudian kita letaklah nama nama grup. Okay, contohnya nama VDPR1, VDPR2021. Okey, kemudian tandakan tanda write. Okey. Seterusnya, bagaimana untuk kita dapatkan link bagi grup ini untuk kita share pada mana-mana untuk kita jemputlah untuk join grup kita. Caranya mudah, kita pergi pada titik 3 di atas. Kemudian kita pergi pada grup info. Okey. Baik, di sini kita nampak invite via link. Okey, klik di situ. Okey, jadi dia akan bagi link di situ. Kita sekadar copy link ataupun share link. Contoh saya ambil copy link ni lah. Okey, dan kita paste lah ke mana-mana group. Okey. Itu saja caranya. Okey, dan kita hantar. Okey, dan sesiapa yang menerima kita punya message tu akan dapat inilah notifikasi di situ. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.